Ya, halo sahabatku yang super dimanapun ada berada. Salam sehat untuk kita semua, khususnya sahabat super yang ada di Kepanjen, Jombang, Jawa Timur. Sehat selalu untuk sahabat super semua. Mudah-mudahan barangnya sampai dengan selamat. Ya, kali ini ada permintaan driver billet gitu ya, atau driver pengganti billet. Ya, ini dia. Bila mana ada permintaan driver billet atau driver pengganti seperti apa sih? Nah, seperti ini yang akan kita kirim nanti ya. Nah, jelas ya, ini bentuk fisik yang akan kita kirim, yaitu nah ini ya tuh, ini contohnya ada 5 ampere, ada 3 ampere atau 3A, ini untuk 30 35 watt, 40 watt juga masih bisa. Nah, ini ada 6A, biasanya diperuntukkan untuk watt 50 60, 65, itu di kisaran watt itu. Jadi ada toleran beberapa persen. Ini 30, 35 watt, 40 watt juga bisa. Nah, ini kita ambil contoh. Oke, yang pesan barang ini silakan diperhatikan sedikit. Gimana sih nanti cara pasangnya, cara nyambungnya. Nah, paling tidak seperti ini, masih ada driver asli. Ini kan cuma dua kabel di sini ya, merah sama hitam. Ini untuk arus 12 volt. Net ke sini. Nah, ini kan di sini bercabang menjadi dua. Setiap cabangnya itu ada dua, berarti semua kabel ada empat. Positif ada dua, yaitu yang satu ke kipas, yang satu lagi ke chiplet. Nanti dari keempat kabel ini harus dicemper menjadi dua. Yang hitam ya, di yang negatif digabung ke negatif, yang positif digabung ke positif. Jadi chiplet sama fan tadi harusnya disatukan saja, itu bisa. Nah, terus disambung ke sini tadi, yang dari driver hitam ke negatif, putih ke positif chipletnya. Nah, ini sekarang kita coba tes dulu untuk driver aslinya, ada perubahan nggak sih, ada perbedaan nggak sih. Ini kita ambil contoh dengan driver asli, yaitu WST Gen 1. Ini wattnya 35 ya, tuh cahayanya seperti ini. Dengan driver aslinya kita perhatikan ketebalan cahayanya seperti ini. Ini lampu dekat ya. Nah, oke, jelas ya, ini dengan driver asli. Nah, sekarang akan kita coba dengan driver penggantinya, bila mana driver yang aslinya rusak itu memerlukan driver ini. Kalau tanpa driver nggak bisa. Kalau di motor ya pasti, ya pastinya putus gitu ya untuk chipletnya. Nah, ini coba kita tes menggunakan driver pengganti. Sebelum kita kirim, kita tes juga ya untuk memastikan bahwa driver ini berfungsi gitu ya. Kalau nggak berfungsi ya masa dikirim ya, yang kita kirim ya yang berfungsi dengan bagus, yang sudah kita cek seperti ini. Sebentar, kabel kendor. Jadi harus kita pastikan bahwa barangnya ini memang berfungsi, lalu kita packing, lanjut kirim, cetak nomor si, fotokan, begitu ya. Kalau ada pertanyaan, ini dijual online gak sih? Kita sampai saat ini tidak jual online, itu jawabannya masih offline. Nah, ini cahayanya masih utuh, tidak ada yang kurang satu apapun ya, dan sangat ya masih utuh aja gitu ya. Nah, ini dia tuh, cahayanya masih utuh, masih sama persis. Jadi ini yang punya barang ini juga, ini juga memang posisinya dia langsung TF di ke kita gitu ya, TF langsung kasih alamat lengkap, kita packing siangnya, sore kita kirim, dan pengiriman setiap sore hari saja ya. Pengiriman biasanya di jam 6 petang atau jam 7 petang maksimal itu ya, di kisaran jam itu. Dan mohon sabar juga karena masih banyak sahabat super kadang ini sudah dikirim apa belum gitu, kita ngeliat WA-nya gitu pas mengirim itu masih banyak. Jadi mohon sabar juga karena pengiriman juga dibarengkan. Oke, jelas ya cara pasangnya ya. Nah, ini seperti ini tuh, hanya disambungkan seperti ini saja. Jadi kita memang tidak jual online, offline sampai saat ini, dan kita bisa kirim ke seluruh pelosok negeri. Untuk WST seperti ini, yang buat 35 itu pakainya ini yang 3A, 3 ampere ya. Jadi ampernya ini memang harus sesuai. Kalau nggak sesuai, nanti biasanya dari jam terbang lampu itu nanti akan mempengaruhi usianya. Yang harusnya lampu ini bisa bertahan 10, 15, atau bahkan 20 tahun, nanti akan berkurang sesuai dengan pasangan driver dan chip tersebut.
Nah, kurang lebih begitu ya untuk penjelasannya sampai saat ini. Nah, ini kita packing, nanti kita kirim ke ekspedisi. Oke, untuk sahabat yang super dimanapun ada berada, barangkali berminat langsung di WhatsApp kita, tanya jawab pagi jam 7 pagi, jam 5 pagi, jam 7 pagi, tanya jawab malam jam 7 malam, jam 9 malam. Jadi sangat singkat sekali ya. Ya, ini dia kiriman ke Pancen Jombang, Jawa Timur. Sekian dan terima kasih. Next informasi, next video. Wassalam, bye-bye. Nah, ini ya, setengah 7 petang ini kita baru sampai. Baru kita cetak nomor sinyal. Nanti kita fotokan ke yang punyanya. Biasanya sudah kita tandai untuk WA-nya.